Waktu sudah menunjukkan jam 6 lewat ya. Artinya sudah memasuki waktu azan maghrib dan sudah menunaikan salat maghrib, dan sekarang kita menuju pulang ke rumah Bu Denani. Nah, di sini sudah ada kita, rekan kita, siapa lagi kalau bukan Muhammad Reva Adam Dias bin Ramon Dias. Ya, Pak. Jadi gimana, Pak? Ceritakan tentang pengalaman Anda untuk hari ini. Ya, jadi ceritanya saya begini, saya ingin curhat sedikit. Saya merupakan peserta rekrutmen pada tahun 2023. Ya, perusahaannya ya rahasia lah itu ya. Nah, tahap pertama alhamdulillah, tahap kedua masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi ya, namanya juga belum rezeki ya. Jadi permasalahannya hanya sesuatu yang harus dirapatkan kembali atau diratakan ya, agar lebih rapi, lebih cantik gitu. Ini sebagai pelajaran bagi kita semua umat manusia. Sebagaimana mestinya kita harus legowo, ikhtiar, sing sabar ya. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah berbesar hati, harus rendah ya. Rendah artinya tidak selalu melulu berprasangka. Jadi kita harus ikhtiar ya. Gitu. Oke. Sini saya akan sedikit menceritakan. Nah, ini adalah gang rumah Bu Deleni. Bu Denani. Kita dari sini. Nah, wis banyak nyamuk sini guys ya. Ini sawah guys. Kalau malam hari suasananya seperti ini tuh. Ya kan? Ya tuh. Jadi di sini adalah tanaman sawah padi. Tuh guys ya. Gitu ya. Nah, ini kalau pagi, siang, sore itu bagus pemandangannya guys. Cerah, dingin gitu. Dilihatnya juga enak ya, dipandang sebelah mata gitu. Itu guys ya. Nah, ini kita nanti mau ke rumah Bu Denani. Ke rumah Bu Denani. Tadi kita sudah sampai di rumah Bu Denani. Gitu. Ini rumah Bu Denani nih, yang lampunya warna kuning ke oren-orenan kayak lampu ayam. Nah, ini dia lampunya, bagus kan guys? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampunya sangat indah guys ya, pemandangannya seperti ini. Sip.